mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan membahas surah-surah pendek dalam juz amah. Minggu yang lalu kita membahas suratul asr, dan pagi ini kita akan membahas surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini turun setelah surah Al-Qiyamah, dan surat ini kemudian disusul setelahnya dengan surah Al-Mursalat. Dan secara tartib Al-Quran jatuh setelah suratul asr. Tentu ada kaitan peletakan surat di dalam Al-Quran sebelum dan sesudahnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan begitu saja setiap surat-surat di dalam Al-Quran ini. Lalu kapan Al-Quran ini disusun sebenarnya? Bukankah surat yang pertama kali turun itu adalah suratul Alaq? Harusnya kalau kita melihat tertib dari turunnya Al-Quran dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fatihah itu bukan Al-Baqarah, tetapi setelah Al-Fatihah itu adalah surah Al-Alaq, kan begitu? Karena surah yang pertama turun suratul Alaq. Dan surat yang terakhir yang turun secara sempurna adalah suratul Nasr. Idza jaa nasrullah, ini surat terakhir turun, maksudnya secara sempurna satu surat. Tetapi kalau ayat yang terakhir turun adalah ayat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Lalu kenapa kemudian susunannya menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai kemudian Al-Humazah, Al-Asr, dan begitu seterusnya? Kapan itu terjadi penyusunan itu? Sebagian para ulama mengatakan boleh jadi terjadinya penyusunan Al-Quran itu di bulan Ramadhan, saat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Quran. Karena Rasul itu setiap Ramadan didatangi Jibril. Lah, boleh jadi ketika itulah tersusun surat demi surat. Diletakkan Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan begitu seterusnya sampai diakhiri dengan surah An-Nas. Lah di sini kita baca dulu suratnya baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun likulli humazatil lumazah. Celaka setiap humazah pengumpat, lumazah dan pencela. Alladzi jama'a mala wa addada. Yang mengumpul-ngumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan dirinya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil khutama. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutama. Wa ma adraka mal khutama. Tahukah kamu apa neraka khutama itu? Narullahil muqadah. Yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattaliu alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu alaihim, atas mereka mu'sadah, tertutup dengan sangat rapat. Fi amadin mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang sangat panjang yang ada dalam neraka.
Wailu likulli humazatil lumazah. Sebenarnya humazah dan lumazah itu bagian daripada ghibah. Dia bagian daripada ghibah. Dan ghibah itu dosa besar. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimatnya dengan wailu. Dalam juz amma, surat yang dimulai dengan wailun itu dua. Pertama surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Kemudian di sini yang keduanya wailun likulli humazatin lumazah. Dua surat, baik Mutaffifin ataupun Humazah, dua-duanya surat dalam rangka membela orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang beriman. Sebenarnya Humazah dan Lumazah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa orangnya. Karena setiap ayat di dalam Al-Quran itu terkadang ada asbab nuzulnya. Kenapa sampai turun ayat ini atau surat ini? Artinya sudah tahu sebenarnya orangnya ketika surat Al-Humazah ini turun, siapa yang dimaksud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut orangnya. Allah hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. Untuk apa? Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan dibatasi waktu. Sebab kalau disebutkan orangnya, berarti dibatasi waktu hanya di zaman Nabi saja. Lah ketika Al-Quran tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud Humazah dan Lumazah itu di zaman turunnya ayat ini, hanya disebutkan sifatnya Humazah dan Lumazah itu, menunjukkan Al-Quran ini sifatnya universal umum, berlaku di zaman Rasul dan berlaku di zaman sekarang. Karena menyebut sifat, maka siapapun yang memiliki sifat Humazah dan Lumazah, tidak mesti kepada orang yang turunnya ayat ini di zaman Rasul, maka dia masuk pada surah Humazah ini. Siapapun dia, tidak mesti di zaman Nabi, gitu maksudnya. Di zaman kita pun kalau kita memiliki sifat Humazah dan Lumazah, berarti masuk pada ancaman wailu. Dan dalam kaidah Al-Quran, setiap dosa yang dimulakan dengan kalimat wailun, maka dipastikan dosa itu dosa besar. Setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, dipastikan itu dosa besar. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sahun dalam salatnya, mengakhir-akhirkan waktu salat sampai keluar waktunya, dosa besar. Makanya Allah mengatakan wailul, celaka mereka. Wailul lil mutaffifin. Mutaffif adalah orang yang mengurang-urang takaran dan timbangan. Terkadang kalau kita mengurang-urang takaran dan timbangan dalam jual beli itu, kita tidak tahu siapa yang membeli. Boleh jadi dia fakir miskin, boleh dia jadi anak yatim, boleh jadi orang susah. Tiba-tiba kita kurangi hak mereka, dosa besar. Makanya Allah mengatakan wailun, celaka mereka. Termasuk di sini wailun, celaka, likulli humazatil lumazah. Siapa humazah dan siapa itu lumazah? Dan apa itu Humazah? Sebelum saya menjelaskan apa itu Humazah dan Lumazah, kita akan mengenal apa makna wailun itu. Ahli tafsir mengatakan bahwa wailun itu artinya wadin fi jahannam, sebuah lembah yang terletak di dasar jahannam. Syadidul qa'ri wa syadidun natani wa syadidu dhulmi, sangat dalam, sangat gelap dan sangat busuk, karena seluruh darah dan nanah penduduk neraka masuk pada lembah itu.
Saking mengerikannya lembah ini, sampai-sampai Jahannam setiap hari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketakutan dengan lembahnya. Itulah disebut wailun namanya. Sebuah lembah di dalam Jahannam. Wailun, untuk siapa wailin? Lembah di neraka Jahannam ini untuk siapa? Likulli humazatin lumazah. Untuk setiap yang humazah dan lumazah. Apa humazah, apa lumazah? Humazah itu adalah mengejek manusia dengan perbuatan. Pamannya ada orang yang pincang. Antum tiru-tiru pula pincang-pincangan. Kan ada orang kayak gitu tuh. Nengok tuh ada orang pincang, kita nirukan dia pula. Itu namanya humazah. Meniru-niru orang, tetapi dalam rangka celaan, menghina dan mengejek, itu maksudnya. Ataupun dengan cara mencela, seperti yang sudah saya contohkan, ada orang gemuk dibilang drum, ada orang kulus dibilang lidi, ada orang yang matanya mungkin buta sebelah dibilang dajjal, gitu ya. Ah, itu humazah, mengejek namanya, dan itu bagian daripada ghibah. Ataupun lumazah, lumazah itu dengan lisan dia, kalau humazah dengan perbuatannya, tapi sama-sama mengejek dengan ghibah, tidak boleh, karena isyarat sendiri bagian daripada ghibah. Ghibah itu tidak mesti ucapan. Seperti mamanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengisyaratkan kepada Safiyah madunya. Dia tidak suka dengan Safiyah, karena Safiyah itu cantik orangnya, sehingga cemburu dia. Kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kadza wa kadza." Rasul, cukuplah Safiyah ini begini 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 begini. Aisyah tidak ngomong. Cuma Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya, Safiyah itu begini, begini, begini. Maksudnya apa? Safiyah itu pendek, aku tinggi, gitu maksudnya. Tetapi mengejek kalimat itu, Aisyah ingin merendahkan Safiyah dengan mengatakan, Safiyah itu pendek orangnya, aku lo tinggi, gitu maksudnya. Tapi tidak dengan lisan, dengan isyarat tangan saja. Tapi Nabi SAW murka dan mengatakan, Ya Aish, laqad kulti kalimatan lau mujizat bihal bahru lama zazatku. Aisyah, engkau sudah melemparkan satu kalimat ke dalam air lautan, yang kalau seandainya kalimat itu masuk ke dalam lautan, sungguh satu lautan dunia tercemari dengan kalimat itu. Satu kalimat ghibah bisa mencemari seluruh air lautan satu dunia. Padahal sampah satu kota Batam, kalau antum lempar ke lautan, belum tentu satu lautan tercemar. Tapi satu kalimat ghibah cukup mencemari seluruh air lautan. Dahsyatnya ghibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wailun likulli humazatin lumazah. Intinya humazah dan lumazah itu bagian daripada ghibah. Dan seburuk-buruk ghibah itu adalah ucapan menjelek-jelekan manusia. Dari sini kita tahu bahwa ketika anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki yang paling memungkinkan menyakiti perasaan orang adalah lisan. Makanya Allah jadikan lisan ini penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Saya ulangi. Dari anggota badan kita dari kepala sampai kaki yang paling mudah dan paling banyak menyakiti manusia itu lisan kita. Ketika lisan inilah yang paling banyak menyakiti hati manusia, maka itu pula yang menjadikan manusia terbanyak masuk neraka gara-gara lisannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan Rasul-Rasul,
Apakah manusia kebanyakan masuk neraka gara-gara perbuatan lisan mereka? Maka Rasul mengatakan, Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau hai Mu'adz, orang yang paling banyak masuk neraka itu akibat ulah lisan-lisan mereka. Karena lisan ini adalah yang paling banyak menyakiti hati manusia. Sampai ada istilah luka badan masih bisa diobati, tapi luka hati entah kapan disembuhkannya. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu. Ada ya istilah kayak gitu, subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Humazah saya katakan mencela manusia dengan perbuatan, kalau lumazah mencela manusia dengan lisan. Di sana ada lamzun, lamzun itu dengan kedipan. Lah ketika kemudian kita membahas suratul asr, dalam suratul asr itu kan manusia itu dalam kondisi rugi, semua manusia itu lafi khusrin, semua manusia itu di atas kerugian, dan hanya orang-orang yang keluar dari kerugian ini merekalah orang-orang yang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian lisannya mengajak manusia ke dalam kebenaran dan lisannya mengajak manusia ke dalam kesabaran. Kalau seandainya orang tidak melakukan empat perkara ini, maka dia pasti di atas kerugian. Lah di antara manusia yang paling rugi adalah likulli humazatin lumazah. Karena orang yang paling beruntung itu yang badannya digunakan untuk apa? Beramal soleh, dan lisannya untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan. Tetapi humazah dan lumazah ini justru badannya digunakan untuk menjelek-jelekan manusia, lisannya pula juga digunakan untuk menjelek-jelekan manusia. Makanya surah Humazah jatuh setelah suratul asr untuk menunjukkan bahwa inilah orang yang rugi ini, humazah dan lumazah ini. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, humazah dan lumazah itu adalah mereka orang-orang yang memiliki harta banyak, orang-orang kaya sekelas Abu Jahal, Abi Sufyan, Umayyah, Al-Walid, orang-orang kaya di zaman itu. Mereka lah yang merendah-rendahkan kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah, karena rata-rata di zaman periode Mekah itu kan yang masuk Islam kan orang-orang lemah. Bilal, Zunairah, Khabbab bin Arad, budak-budak yang miskin. Sehingga mereka kemudian mencelanya, karena posisi Abu Jahal CS ini merasa mereka orang kaya, terhormat, sementara kaum muslimin yang lemah-lemah itu mereka orang-orang susah. Makanya mereka mengejek orang-orang yang beriman di zaman itu dengan kekayaan mereka, merasa paling terhormat sehingga merendahkan orang lain. Dari sini Allah mengatakan alladzi jama'a mala wa addada. Berarti sifat humazah dan lumazah itu lekat dengan orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan dari sini ada kaidah bahwa harta itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi rahasia bejatnya manusia. Harta kalau dipegang orang jahat, maka harta itu akan jadi jahat. Tapi harta itu kalau dipegang orang baik, maka akan jadi baik. Makanya Rasul mengatakan malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dipegang orang baik. Maknanya harta itu akan jadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Dari sini kita tahu bahwa mal sirru tughyan. Harta itu rahasia bejatnya orang. Alladhi jama'a malan wa'addada. Apa maknanya jama'a malan wa'addada, dan apa itu mal?
Kenapa bahasa Arabnya harta itu mal? Mal itu diambil dari mala yamilu mailan, artinya kecondongan hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan apa? Ra'aitun nasa qadman ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qadman. Ra'aitun nasa qad dhahabu ala man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu. Ra'aitun nasal mungfadhah ala man indahu fiddah wa man la indahu fiddah fannasu anhu almunfadhu. Itulah syairnya Imam Syafi'i ketika menggambarkan posisi harta. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aitun nas, aku melihat manusia, qad malu, sungguh mereka condong kepada siapa? Ala man indahu malun, kepada orang yang punya harta. Wa mala indahu malun, tapi kalau orang tidak punya harta, fannasu anhu qad malu, pasti manusia akan pergi dari dia. Ra'aitun nasa qad dhahabu, manusia pada pergi kepada siapa? Ala man indahu dhahabun, kepada orang yang memiliki banyak emasnya. Wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu, dan orang yang tidak punya emas banyak, manusia pergi dari dia, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa disebut harta itu mal dan disebut mal itu mal karena hati ini condong ingin memilikinya. Harta ini disebut mal karena manusia itu cenderung ingin punya. Orang punya mobil, pengen juga. Orang punya rumah, pengen punya rumah. Orang punya tanah, pengen punya tanah. Pokoknya sesuatu yang condong kepada itu, itulah harta. Lah harta itu menyodot manusia. Kalau ada rapat masjid, satu Pak Imam hafal Quran, satu pula muhsinin banyak uang, rapatlah satu meja. Kata Pak Imam ini pendapat saya begini-begini dalilnya. Kata yang punya harta, enggak begitu. Kalau enggak saya stop harta saya. Kira-kira yang dimenangkan imamnya atau muhsininnya ini? Adalah imam aja di cancel, bisa diganti kalau imam. Muhsin ini susah nyarinya ini kan gitu ya. Itulah harta. Harta ini kadang-kadang nyedot orang. Siapapun yang punya harta, maka manusia akan cenderung kepada dia. Makanya harta disebut mal karena mailul qalbi, ada kecenderungan hati, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, jama'a malan wa addada. Kalimat wa addada, ada yang mengatakan maksudnya yang mengumpul-ngumpulkan harta dan berbagai macam harta yang ada. Artinya kalau sudah punya mobil, pengen punya rumah. Kalau sudah punya rumah, pengen punya tanah. Kalau sudah punya tanah, pengen punya ini, punya itu. Pokoknya berbagai macam harta kalau bisa dia punya. Itu makna yang pertama, wa'addada. Makna yang kedua kata para ulama, jama'a amalan wa'addada itu artinya wa'addada di sini menghitung-hitung. Ini saya sudah punya kos-kosan 3 pintu. Rupanya di sampingnya ada tanah kosong. Tanya tuh, itu tanah siapa ya? Dijual enggak tuh? Gitu mulai itu dia. Siapa yang punya ya? Ada enggak nomor teleponnya? Gitu. Untuk apa? Kalau bisa nambah pintu lagi. Nih kalau sudah kena nih tanahnya, dibuat lagi kos-kosan sama dia kan. Di depannya ada tanah kosong lagi. Ini punya siapa nih? Ha, mulai gitu. Itu namanya wa'addadah namanya. Pengen bertambah dan bertambah. Tengok saldo rekening kok tambah-tambah ini. Kalau bisa tambah gitu ya. Jadi itu maknanya wa'addada. Jama'a malan wa'addada. Kecenderungan manusia kalau sudah mengumpulkan harta pasti ingin bertambah. Itu manusiawi sebenarnya. Mengumpul-ngumpulkan harta itu tidak tercela. Tidak tercela sama sekali. Al-asyaratul mubasyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu semua orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Uthman orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, semua orang kaya.
Tidak ada orang miskin, hanya Ali saja yang kurang. Tapi rata-rata al-asyaratul mubasyirun bil jannah itu agniya, semua orang kaya. Lalu kapan jama'ah mala wa addada ini menjadi tercela? Ketika menimbulkan humazatun lumaza. Kalau dengan harta itu menjadi humaza, dengan harta menjadi lumaza, mulai dia sombong dengan hartanya, kemudian merendahkan yang lainnya, ah itu yang enggak boleh. Atau kemudian menjadi bakhil dan tidak menginfakkan hartanya, ah itu menjadi tercela tuh. Tapi kalau dia kaya sekaya Abu Bakar, kemudian diinfakkan sekaya Utsman, diinfakkan sekaya Abdurrahman bin Auf, diinfakkan, ah itu yang luar biasa. Karena Rasul mengatakan maluka ma akalta fa afnaita wa malabista fa ablaita wa matasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menjadi tetap bagi dia di kuburannya. Jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada. Manusia mengira bahwa harta itu bisa mengekalkannya. Kenapa manusia mengira bahwa harta itu yang mengekalkan? Bagi orang-orang susah, ketika memandang orang kaya, seolah-olah kekayaan itu bisa mengekalkan orang itu. Contoh sederhana, antum yang usianya mungkin sudah 50 tahun tapi kaya, dengan kekayaannya antum bisa sauna, bisa merawat gitu ya, minum vitamin, awet muda, kayaknya enggak tua-tua antum itu, walaupun usianya sudah 50 tahun kan, ada perawatan karena ada uang. Coba orang yang enggak punya uang, hidup di ruli, kerja bangunan, panas-panas, hitam, gitu. Itu usia 50 tahun itu udah kaya 80 tahun. Tua itu, awet tua. Ya kan, kita lihatlah perempuan itu. Usia 40 tahun karena dia punya uang, dia bisa merawat badannya. Ya kayak perawan tinting lah. Tapi perawan-perawan usia 20 tahun, anak orang miskin, hidupnya susah, mukanya itu kayak 40 tahun tuh. Sehingga orang-orang memandang bahwa kok awet muda dia ya. Seolah-olah apa? Hartanya mengekalkan dia. Sebenarnya enggak ada awet muda itu, yang ada awet tua. Enggak ada cerita, itu casing saja muda itu. Yang namanya usia itu tidak bisa dibohongi. Maknanya sudah dekat ajalnya. Ini makna akhlada. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya yahsabu anna malahu akhlada itu maksudnya orang-orang kaya itu mereka khawatir kalau seandainya kekayaannya hilang, tidak kekal lagi penghormatan manusia kepada dia. Kalau kekayaannya hilang, manusia sudah mulai meremehkan dan merendahkan dirinya, takut dia. Dari situlah terlahir kebakhilan. Bakhil jadinya, nanti kau saya infakkan habis harta, nanti saya miskin kayak dia, nanti enggak dihormati orang, alah bahaya saya. Sehingga seolah-olah harta itu bisa mengekalkan kehormatannya. Kalau dia kaya dipuji orang terus, kalau dia kaya dihormati orang terus, dimuliakan orang terus. Tidak, kemuliaan itu bukan di mata manusia. Kemuliaan itu walillahi izzatu jami'ah. Kemuliaan itu milik Allah. Siapapun yang diangkat Allah tidak mungkin direndahkan, tapi siapapun yang direndahkan Allah tidak ada yang bisa mengangkat dia. Nabi SAW di permulaan dakwahnya dihina manusia, dikatakan tukang sihir, dikatakan pendusta, dikatakan majnun orang gila, dikatakan perangkai syair, macam-macam. Itu di awal dakwahnya. Tapi kemuliaan milik Allah. Sekejap saja Rasul hijrah ke Madinah, kemudian menyerang balik kota Mekah, Fathu Mekah, dimuliakan manusia. Siapapun yang dimuliakan Allah tidak ada mungkin direndahkan, tapi sebaliknya siapa yang direndahkan Allah pasti tidak ada yang bisa mengangkat dia sampai kiamat dibangkitkan. Yahsabu anna malahu akhlada.
kalla la yumbadhanna fil khutamah. Yumbadhanna itu diambil dari an-nabdhu. Nabdhu itu kalau antum ambil jeruk kemudian antum kupas, kulitnya kan antum enggak makan, pasti antum lempar. Yang antum makan kan isinya saja. Atau antum makan pisang, pasti yang antum makan ya pisangnya, kulitnya antum lempar ke tong sampah. Melempar kulit ke tong sampah itu disebut nabdhun namanya. Nabdhun itu melempar sesuatu yang hina. Dalam bahasa Arab disebut nabdhun. Kenapa demikian? Inilah hukuman orang-orang yang merasa tinggi di hadapan Allah, Allah hinakan kelak pada hari kiamat. Kan orang-orang kaya, maksudnya kaya yang humazah dan lumazah itu, mereka sombong di dunia. Makanya al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika di dunia mereka sombong, na'udzubillah, maka di akhirat mereka la yumbadhanna, mereka dilempar seolah-olah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Kepada apa? Fil khutamah, ke dalam neraka khutamah. Disebut khutamah itu karena yakhtim ba'duhu ba'd, saling menerkam satu dengan yang lainnya. Itu disebut khutamah artinya. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Narullahi muqada, api Allah atau azab Allah yang menyala-nyala. Allati tattaliu alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Lihat bagaimana hukumannya. Saya ulangi, al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika di dunia dengan kekayaannya dia humazah dan lumazah, mengejek manusia dengan lisannya, dengan gibahnya, sehingga menyakiti hati-hati manusia, maka kelak di hari kiamat ketika diazab, maka nerakanya akan menembus hatinya. Ketika dia di dunia menyakiti hati orang, di akhirat Allah sakiti hatinya dengan api neraka. Itu maksudnya. Di sini namanya al-jaza min jinsil amal namanya. Karena orang yang paling banyak menyakiti itu adalah humazah dan lumazah. Makanya Allah balas di akhirat, sebagaimana engkau menyakiti manusia, hati-hati manusia di dunia, ah sekarang inilah azabnya. Dengan cara apa? Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Allah sediakan satu tiang yang sangat besar, kemudian diikat di tiang itu, kemudian api didekatkan. Api itu tidak langsung membakar, tetapi api itu didekatkan sehingga dia merasa kepanasan yang luar biasa, mulai dari kulitnya, tulangnya, sampai menembus hatinya. Dan itu siksaan yang luar biasa. Orang kalau langsung dicemplungkan ke dalam api, selesai, sebentar aja mati. Tapi kalau orang ini didiamin, apinya mendekat kita, oh itu lambat matinya tuh. Ya kan, kalau orang dimasukkan ke dalam api kan langsung gosong, selesai kan gitu ya, cepat dia siksaannya. Tapi kalau diikat di tiang, kemudian apinya dekat dengan kita, jangan lagi dekat. Ada kebakaran rumah saja, kita dekat-dekat tuh panasnya luar biasa tuh kan. Berusaha kita menghindar dari situ. Ah, begitulah hukuman humazah dan lumazah itu. Makanya Allah mengatakan innaha alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddada. Sungguh api itu di atas mereka ditutup rapat, sementara mereka terikat di tiang-tiang yang sangat panjang. Supaya apa? Supaya panasnya itu merasakan sampai ke ulu hati mereka, sebagai balasan mereka menyakiti hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tafsir singkat dari surah Al-Humajah. Subhanakabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.